Untuk ukurannya saya buat satu aja G16 itu, Pak. Apa itu? Material abrasifnya. Kemudian ukuran steel grade yang tipe G16. Nah, itu ada nggak propertisnya? Akan masih steel grade G16 itu nggak ada di mana ya? Di balasan masalah ada, Pak. G16 itu ukurannya berapa? Oh, diameternya. Iya. Ya. Itu kan steel grade ya. Iya. Istilahnya sandblasting juga. Sandblasting juga, cuman kan ada banyak material abrasif. Saya menggunakannya steel grade. Ya, kenapa istilah sandblasting pakai steel? Karena pakai butiran itu, Pak, sistemnya plastik. Pasir loh. Lebih yang butiran itu, Pak. Hah? Kenapa enggak steel grade blasting atau steel grade? Karena umumnya yang sand blasting itu, Pak, ada beberapa variasi dari pasirnya. Kan dulu pakai silika, kemudian awalnya itu pakai pasir silika, kemudian pasir silika, maka cocok dikatakan sand blasting. Kalau milikmu kan sudah steel grade. Ya. Ini kan buatan sudah. Awalnya kan dulu sand blasting pakai silika, pasir silika, kemudian alasan kesehatan, kemudian dirubah menjadi steel grade ini, Pak. Dengan sistem yang sama dengan istilahnya masih sand. Sand blasting gitu aja, Pak. Yang kamu cek istilah bakunya seperti apa. Misalnya rasa butiran juga sangat memerlukan, sangat menentukan kesasaran permukaan butirannya. Iya, untuk ukuran sama jenisnya itu memang cuman yang untuk material abrasinya ini sudah pernah dibahas, Pak, sebelumnya. Sebetulnya ukurannya ini. Ukurannya belum. Cuman yang kan dari analisa 4567 bar nanti kan ditemukan, Pak. Misal ketika 6 bar ke 7 bar itu stagnan. Itu saya baca itu gara-gara udah material abrasinya maksimal di G16. Kalau ingin meningkatkan kekasaran lagi, bukan tekanannya yang diganti tapi ukuran itunya. Namun udah ada yang membahas, Pak, itu. Sudah? Iya.